lemak sebagai punca kolesterol tinggi sebenarnya adalah satu yang telah dikaji semula dan didapati sebenarnya tidak tepat. Punca sebenar berlaku peningkatan paras kolesterol berdasar kajian yang dipanggil sebagai The Pure Studies yang dilaporkan pada tahun 2017 tahun 2017. Sebenarnya punca kolesterol tinggi adalah berkaitan dengan pengambilan karbohidrat proses, yang mana karbohidrat proses akan meningkatkan paras insulin, dan insulin yang tinggi ni sebenarnya akan meningkatkan aktiviti enzim HMG-CoA reductase. Yang mana enzim ni lah yang sebenarnya yang bertanggungjawab menghasilkan kolesterol dalam tubuh kita. So, paras kolesterol meningkat sebenarnya berpunca dari pengambilan karbohidrat proses dan berglycemic index tinggi, kan? Seperti yang kita makan sekarang, banyak gula dan tepung gandum dan sebagainya. Bukan sebab pengambilan lemak. Berdasarkan kajian The Pure Studies, pengambilan lemak tidak meningkatkan kolesterol, dan sebenarnya punca sakit jantung juga adalah berkaitan dengan masalah keradangan. Tengok kajian ni adalah The Journal of Sports Medicine menunjukkan bahawa lemak tepu tidak menyebabkan saluran darah tersumbat, dan masalah keradangan sebenarnya adalah punca kepada masalah sakit jantung. Kan? Sakit jantung atau penyakit aterosklerosis berpunca daripada keradangan kronik, yang mana pemakanan tinggi lemak sihat, yang dalam ni duduk Mediterranean diet, high fats Mediterranean diet sebenarnya membantu mengurangkan keradangan. Malahan pengambilan lemak sihat adalah kunci bagaimana kita nak menyelesaikan masalah sakit jantung. Tengok laporan nampak cuba tengok betul, perhatikan, itu sebenarnya kena faham. So, jangan kita takut dengan pengambilan lemak sihat, sebab lemak sihat sebenarnya membantu mengawal keradangan. Lemak sihat sebenarnya bukan punca kolesterol tinggi. Dan yang sebenarnya yang lebih berbahaya ialah apabila keradangan tinggi dan kolesterol juga tinggi akibat pengambilan karbohidrat proses dan gula yang tinggi. Nah, itu yang kita kena faham, dan itu yang kita kena elakkan dalam pemakanan kita. Kan? Kita kena elakkan ataupun kena kawal pengambilan gula dan karbohidrat proses, dan jangan kita bimbang dengan pengambilan lemak-lemak sihat, sebab kajian menunjukkan pengambilan lemak-lemak sihat sebenarnya membantu mengawal keradangan dan juga boleh membantu mengawal kolesterol, seperti pengambilan minyak zaitun, pengambilan minyak ikan, pengambilan juga minyak kelapa dara dan sebagainya. Walaupun paras kolesterol ditentukan oleh keperluan tubuh kita, sebab 80% kolesterol dihasilkan oleh tubuh kita sendiri berdasarkan keperluan tubuh. So, tak payah bimbang pasal kolesterol. Okay.